Assalamualaikum geng. Ha, kepada sesiapa yang dah lama follow aku, mesti korang perasan yang dah banyak video aku dah korang tengok kan. Boleh kata semua game aku main. Aku main micro jigging, aku main deep sea jigging, tapi deep sea ni tak selalulah sebab kos dia mahal. Aku pun masuk hutan juga trekking. Aku cari ikan di jeram untuk cari ikan-ikan pemangsa seperti sebarau. Bukan hanya casting, main bottom cari ikan-ikan dibuat goreng pun aku layan juga. Kalau masa tak banyak, aku mancing kat paya cari haruan-haruan curut. Dan kalau aku rasa nak cari ikan fight, aku cari ikan toman pula. Tapi video ni julung-julung kali aku buat video ni. Apa dia? Ha, aku mancing udang galah. Tempat aku nak pergi ni jauh tau. Beribu kilometer dari Sabah. Tapi kebetulan aku pun ada urusan sebenarnya. Kira macam sambil menyelam sambil minum air lah. Dan disebabkan lokasi memancing ni dekat Semenanjung, jadi kena naik flight lah geng nak sampai. Dan kali ni special sikit sebab aku pergi bini aku pun ada. Tapi bukan sebab dia ikut aku mancing, tapi sebab dia pergi kursus. Dan aku sementara dia kursus tu, aku pergilah mancing. Ha, dah kat atas tu korang baca-bacalah risalah keselamatan tu. Aku baca ni sebab bini aku sebelah, tak dapat nak tengok demo pramugari. Sedar-sedar dah sampai ke LA. Okey, sebenarnya mana lokasi aku nak pergi ni? Ha, sinilah tempat dia, iaitu Kuala Selangor. Aku pergi di salah satu kampung bernama Kampung Sepakat. Kampung ni terletak berdekatan dengan Kampung Kuantan. Korang pernah dengar tak Kampung Kuantan? Dan untuk pengetahuan korang, sepanjang sungai yang aku nak mancing ni terkenal dengan kelip-kelip atau kunang-kunang. Kalau Mak Saleh pula, diorang panggil firefly lah. Ramai yang tengok, tapi korang kena datang malam lah. Sebab kunang-kunang ni cantik ataupun kita dapat lihat waktu malam. Tengok, cantik kan? Inilah kelip-kelip. Okay, now jom tengok jenis aku mancing pada kali ni pula. Jadi hari ni, okay, hari ni special sikit. Hari ni aku ada trip. Aku pergi trip yang berbeza, yang trip yang tak pernah lagi aku ada pengalaman lah. Terus terang, ada ramai kawan-kawan kita dalam aku punya video di request, bang, pergilah mancing udang galah. Jadi hari ni aku balik kampung, sempatlah berpeluang aku turun kejap untuk cari pengalaman mancing udang galah. Sebab to be frank, memang aku tidak ada langsung lah experience mancing udang galah ni. Dan tak pandai lah, tak pandai. Dan hari ni aku turun di JT Cikgu Ayub di Kampung Sepakat, Kuala Selangor. Dan tengok macam mana hari ni. Dan insyaAllah geng, doakan aku untuk dapat pengalaman ni. Udang memang kita tarik cari udang lah. Aku nakkan pengalaman ni, aku nakkan ilmu ni. Dan insyaAllah doakan aku ada, kata mana tahu ada rezeki-rezeki dapatlah kita lauk hari ni. Alright, stay tune. Aku akan update lagi. Sekarang mancing. Tak boleh mancing. Jadi pelancong hari ni, jadi pelancong. Okay, so inilah dia. Aku Amir dah sampai ke satu tempat, satu spot pertama lah. Bukan spot jugalah, tempat nak setting barang dulu. Sekarang ni air sedang menyorong surut. Itu kesan air untuk kat pokok tu, kesan air tinggi. Ni pun nampak. Kalau korang boleh nampak lah. Ini dia. Kawan aku tekong hari ni. Okay. Dia ni kawan aku daripada dulu. Mula aku belajar casting dulu, daripada main ruan ke apa. Inilah dia orang. Tapi yang peliknya, bertahun-tahun aku buat YouTube, tak pernah lagi aku satu trip dengan dia. Ini kali pertama. Aku sudah 3 tahun lah kot. So, tengok lagi macam mana. Aku nak tengok dulu. Bukan nak setup lah, aku nak tengok dulu dia setup. Lepas tu nanti kita mancing. Dapat umpan lah. Ini umpan kita pakai lah. Udang. Udang apa ni? Udang beras. Ni udang beras. Kita gunakan udang untuk mancing udang. Ini udang beras. Dan ada pumpun juga kot. Kau ada buat pumpun tak? Ada. Ada pumpun juga. Kau tengok geng, betapa newbie-nya aku. Memang tak tahu. Tapi orang cakap geng, kalau sekali kita dah main udang ni, mancing udang galah ni, katanya dia punya current ni lagi kuat lagi. Kau nak tengok lah hari ni punya penangan. Udang. Wih, alah lucut. Dia kena, macam ni dia tak boleh gulung. Dia kena sap, tarik dulu, bagi hook. Baru kau gulung. Lupa nak bagi tahu. Udang lah, tu udang. Alah geng, dia punya tu lain tau.
Lucut dah boy. First strike. Betul-betul newbie ya. Aku takut nak sembat. Tak apa tak apa, itu peganglah itu first orang kata ni. Terus. Mana? Kau tak ya gulung dulu. Kau pegang ya sebab joran panjang kau. Angkat je. Ha, angkat je dulu. Aduh. Rasa kan dia punya tu? Ya. Bohol kan? Yes. Sekarang bila? Ini dia. Yang pertama. Aman. Alhamdulillah. Tak, dia tarik sangkut. Rupanya dia jepit. Yang jepit biru tu jepit. Ada baik. Kasar. Tak ada jepit tapi kasar. Ah, geng. Ada barang mari, geng. Syukur. Kedai kat ni kan lagi ni? Kedai kat ni ada lagi. Cuba. Sip baik. Rok nak terjun baik. Kau nampak ni? Oh, itu best. Kau tengok jahatnya macam mana? You do? Sikit terjun, mai. Itari. Ha. Hasil baru adalah 78 ekor kot. Banyak tak lekat, geng? Mungkin tak pandai aku. Atau diorang ni makan memang diorang pakai tangan kan. Jadi itulah. Dapat tiun. Belum dapat tiun lagi. Syah sekarang ni Islamik lah. Sharing pasal anu je. Akhirat lah sekarang. Adakah? You see the guys? Yeah. Ya Allah, ini kalau lepas memang kau kayu kau kena. Sempat lagi dia menyambungnya. Udang, kenapa dia dapat udang? Aku dapat ulus klus. Ini macam makan marah. Apa nak makan? Sap terus. Ah, ni udang. Ini udang. Ini udang, geng. Kena scam. Kena scam lagi. Oi, dengan blue screws ni. Kau duduk diam dulu. Alah, betul. Oh, yang ini lepas. Yang itu lepas. Biarkan tengah tarik yang tu. Ini udang, guys. Kong tipu lah, geng. Dia parking ngam-ngam tempat dia je udang. Kau tengok, sepet biru lagi. Udang, guys. Aduh. Jeng-jeng. Udang, guys. Kau tak panas ke tengok? Tekong tipu lah. Kau tekong main tipu. Parking dia je dapat udang. Aku semua dapat ikan ni. Baru
Jenggo semua. Ini dalam air tapi. Dalam air lagi. Belum naik. Wah. Kita tengok siapa yang kena. Langsung. Ada. Dalam kiraan tu. Alah, tengok ni. Biar. Kalau letak, biar tu. Nanti dia cip dia lepas. Dia masuk reba, geng. Memang lepas. Memang lepas. Lepas terus. Lepas terus, bang. Terus. Sayang lah. So. Ada bare. Aduh. Ini yang makan aku punya tadi. Ni pun boleh saling gulik. Mantap eh. Gulik. Itu cakap dia. Ada barang. Ya, teruk tunduk kan. Putus mata kanan. Ya. Kalau putus jenggung besar tau. Sebab dia cepat dia gigit keras tau. Ui, tunduk kan aku punya tau. Aku punya tau. Tuk. Okay, geng. Sebelah petang ni. Udang slow. Tak tahu kenapa. Bite rate ni memang rendah. Tak macam pagi tadi. Ada barang. Mana cik? Ada barang, bang. Alah. Aduh. Mana boleh gitu. Spot ni ada barat pun. Dia dapat pot tu punya. Kena diam. Kawan dah tabur rasuah ni. Ya, bi. Kalau dia solid makan dia tak hancur. Sayang tadi. Ada. Ui, sampai gila. Gila. Alah, ayam. Ini. Ini nama dia udang. Udang galah, kawan-kawan. Hei, dia cepat. Ada. Aha, good size. Cepat. Ada udang. Ui, apa tu? Senangin, guys. Senangin, bhai. Senangin. Panjang gila dia punya tu. Boleh terbang ni. Pelik. Umpan kecil je. Ya. Sedap, guys. Alright, jadi alhamdulillah syukur dah selesai dah kita orang punya trip hari ni. Trip aku nak belajar mancing udang. Okay, secara kesimpulan dia, aku belajar banyak benda lah. Terutama kalau kau tengok pagi tadi, aku tak pandai lagi macam nak set hook. Dan petang tu boleh lah.
nak cakap terpandai tu tidak lah. Okay. Dan yang penting sekali, misi nak dapat udang tu ada, dapat berjaya. Jadi hari ni tengok ni udangnya. Tengok sikit hasil. Tak banyak lagi hari ni, tak berapa. Ah. Sikit dah. Tapi boleh lah, alhamdulillah. Ah, dia lah buat lauk-lauk malam ni. InsyaAllah. Pagi tadi okey, baik rate. Ah, petang tadi bila air dah laju, lepas tu air dah penuh, dah makin lama makin slow, makin slow, makin slow. Dapat dua senangin. Jadi overall aku happy lah, so dah tahu. Ya Allah, tiba-tiba bateri habis. Ah, betul-betul flat dah. Kami aku buat 6 biji bateri, 6 flat. Sebab terpaksa plug in dan on je kan. Jadi banyak makan bateri. Jadi yang itulah geng. Jadi terima kasih korang tonton video ni, dan aku dah tahu dah lepas ni balik kampung. Kalau tak ada tempat nak casting, baik mancing udang yang ada lauk-lauk kan. Jadi terima kasih yang tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa video akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih menonton Air Fishing. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum.